kuburan sih? Beli sate orangnya nggak ada. Titiknya di sini, gue coba ke titik ini rumah kali ya. Duh, lihat mana nih? Aduh, gue nyalain dulu. Biar terang. Kok di sini ya? Shit. Waduh. Kok gerak? Kok gerak? Ih, gerak. 9 ya, jam 9 kita langsung antar paketnya cuy. Oke, vlogs, kita lanjut jalan. Oh ya, gue nyiapin ini dulu, tadi udah di Sherlock sama orangnya. Ini dia, kita ikutin selokannya. Wah, terlalu terang banget, segini aja kali ya. Oke, yuk kita gas. Ayo, wes bang. Nope. Ayo. Oke, vlogs. Jadi ini ke arahnya, kalau nggak salah sih di petanya sih Kelapa 2 ya, daerah Kelapa 2 ya. Tahu nih, di perumahan kali ya. Lumayan cuy, hampir 200 belanjanya. Oke, kalian teman-teman kalau mau pesan-pesan silahkan ya, DM aja di Instagram gua ya. Frozen lah, produk Frozen apa aja ada di situ, dilengkap paketan. Yuhu, sebenarnya sih enak pakai jasa angkut ojol Grab atau Gojek. Gua dulu udah pernah istilahnya ikut verifikasi lewat email, tapi nggak di ACC. Gua telepon lagi, katanya ntar gua telepon lagi kalaupun toh ada duit berapa gua bayar. Cuma ya katanya nggak pakai biaya, nggak kena administrasi apapun ya, tapi guna lagi, dan sampai sekarang pun nggak terrealisasi cuy. Parah kan ya, begitulah birokrasinya, berbelit-belit cuy. Aduh, parah. Nah, yang gua dengar sekarang katanya malah bayar, kata kawan. Wih, belok kanan. Guanya terangin dulu ya. Nah, katanya birokrasinya ya berbelit-belit gitulah, dan gue dengar malah katanya harus bayar 250.000. Nope. Terakhir gue dengar kemarin itu nunggu seminggu di ACC, jadi nggak tahu ya yang Grab apa Gojek itu, kata tetangga gue ngomongnya gitu. Aduh. Jadi ya gitulah, pakai duit susah kalau nggak pakai duit nanti, tapi ya nanti belok kanan. Nanti tetap gue coba kok di kuburan sih? Nah, kok masuk ke kuburan ya? Kok di kuburan ya? Ini kan TPU. Waduh. Wow.
ini berapa enggak nih? Kok di sini sih ya? Tadi tuh kok malah enggak enak nih. Titiknya di sini, gue coba ke titik ini rumah kali ya. Ini depan belok kiri, rumah kali ya. Stop. Udah ada jalan nggak nih? Duh, lihat mana nih? Aduh, gue nyalain aja. Biar terang. Nah, ini dekat lagi. Gila. Oh shit. Kok di sini ya? Ini keluar enggak sih? Ini jalan keluar apa bukan sih? Shit. Oh, jalan keluar. Allah. Ya Allah. Waduh. Kok jatuh? Jatuh. Di tali kok bisa jatuh? Kok berat? Berat. Coba. Pak, di situ ini apa ya? Barang saya kok terbang sendiri? Dimana? Itu pertigaan situ tuh. Dimana? Iya. Jangan tanya, itu mah sering. Iya, kita juga ada. Yang oh. Jalan. Emang apa, Pak, biasanya, Pak? Ada yang aja lah. Beli sate orangnya enggak ada. Oh. Duh, barang saya ke situ tinggal aja kali ya. Barang saya di situ tinggal aja kali ya. Paketan. Resikonya lari. Yaudahlah. Seram. Yaudah, makasih Pak ya. Ya. Gila, cuy. Hancur. Shit. Ternyata jalan yang gue laluin parah ya, gue baru tahu. Ternyata angker cuy, bapak-bapak yang tukang sate katanya sering suka dikerjain. Kacau. Duh, barang gue gimana ya? Matiin dah. Aduh, frozen gue gimana tuh ya? Shit. Oh shit. Udah enggak tahu deh. Ntar gua telepon lagi deh. Parah, ngos-ngosan gua.
Ya telepon dulu deh sama yang punya. Shit, masih ngosan ini dugaan-dugaan. Gue balik aja lah. Shit, astagfirullah. Astagfirullah, balik aja. Wah, udah, gak tau lah projenya gimana dah.